Rezeki tidak kemana-mana, Lur. Nah, ini si Ajo ini, kedatangan ibu-ibu ini, mau cari ikan, ikan karang. Nah, kalau di sini namanya ikan kerapu ya. rezeki tidak kemana, sore-sore ada yang beli ikan karang. Nah, biasanya ikan situhu atau ikan merlin ya, yang banyak dicari ya. Apalagi usai lebaran Idul Adha, banyak daging-daging. Nah, sekarang masyarakat ya suka ikan ya, kehidupan keluarga. Nah, ini ikannya langsung dipilih di tempat ini, tapi tidak langsung dibersihkan atau dirajang ya. Nah, kalau yang ini beda lagi ini, Lur. Ini ada lagi ibu rumah tangga datang lagi pesan ikan kerapu merah. Ikan merah. Merah, ikan karang nih. Ikan karang. Sekila. Sekilo. Sekila. Sekila. Makanan harian. Untuk makan harian keluarga. Keluarga. Bukan untuk rumah makan. Bukan untuk rumah makan. Orang pada mana suka sama ikan. Ya, sudah bosan makan daging. Bosan makan daging, daging panas. Ini caranya, Lur. Ikannya gatal. Ya, digaruk. Digaruk. Bukan ikan baru hidup, Lur. Bukan ikan impor. Ikan impor. Ikan dari laut kita. Coba perhatikan, Lur, masih hidup. Lur tuh artinya. Oh, no. Sana kalau Dewa. Jawa Timur. Potong dua, potong tiga. Iya. Kalau sini yang ayo. Iya. Kalau itu bantu aja. Ah, telur. Jangan jodoh, Lur. Biar ada dagingnya. Dagingnya katanya, Lur. Kepala digulai. Badan digoreng. Merasa ikannya, Lur. Kasihan ikannya. Ikannya sapi yang dipotong.
tinggal cuci bersih lur, nyemplung ke dalam kuali lur. Cemplung.